Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Salam sehat selalu. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai tutorial IP dari laptop kita. Nah, ini muncul pertanyaan dari rekan-rekan apa namanya subscriber dari channel saya. Bagaimana cara mengetahui apa namanya IP dari laptop kita, yang mana laptop kita ini kita jadikan sebuah server lokal. Itu bagaimana caranya? Ya, simak dengan baik video ini ya. Jadi kita akan menggunakan command prompt. Klik aja start di sini, ketik command ya, cmd, nanti muncul seperti ini ya. Ini ceritanya saya menggunakan wifi ya, wifi dari ISP Atmaluhur. Nah, yang kita lakukan tinggal ketik ip config. Nah, adapun ip dari laptop saya itu sekian, kita lihat dari ip version 4 address ya. Nah, IP inilah nanti yang akan kita gunakan untuk kita tambahkan di project Android kita. Ini ceritanya kita akan mengambil atau mengkoneksikan aplikasi Android kita dengan database yang kita buat di server lokal kita, di laptop kita. Nah, otomatis kita harus sama-sama terkoneksi dengan satu jaringan. Laptop kita harus koneksi dengan jaringan ISP Atmaluhur. Handphone kita sebagai emulatornya, kita juga harus connect dengan ISP Atmaluhur. Nah, ini harus saling, jadi bisa mengenal IP dari ini. Harus satu jaringan syarat. Oke, sekian video ini tentang cara mengetahui IP laptop kita. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.